Sepi pisan ini teh. Kali ini lo akan habis banyak. Lo akan tersambar jurus halilintar milik gue. Nggak akan ada satu orang pun yang bisa menolong lo, Fanya. Rasakan ini. Gue udah nggak kuat lagi bertahan. Guru Kinan memang niat habisin gue. Padahal kan gue tuh keponakannya sendiri. Kurang ajar. Siapa lo? Yo, man. Buat apa ditanggapin? Lebih baik saya terselamatkan perempuan ini. Jangan kabur lo! Kurang ajar! Sebenernya gue takut banget ini. Gue muteran habis, jantung gue merasa kayak copot, kaki gue lemes. Aduh, sobrani gue. Tapi gue mesti selamatin ponakan sama anak gue. Ya, yeah. Gimana caranya gue harus selamatin mereka? Aduh, Sin, kadang-kadang lu sobrani lu, Sin. Ah. Tuh anak buahnya tuh. Apa ini? Aduh, gue ngatain apa ya? Supaya diliatin gue. Emang kudu! Lu kalau berani lawan gue, sini! Kurang ajar lu! Berani lu lawan gue! Jangan lari lu! Gimana saya bisa lari dari sini? Nasib pecang musin gimana? Tapi kalau misalkan saya kalah dari James, nasib pecang musin sama Esa juga kayak gimana, aduh. Kak Fatih, Esa boleh bantu Bapak? Kasihan Bapak dinakali sama Om itu. Iya, Esa. Nanti kita bantuin Bapaknya Esa, ya? Yang penting sekarang Esa keluar dulu dari sini, dibantu sama Kak Fatih. Habis itu Kak Fatih baru masuk lagi ke sini buat bantuin bapaknya Esal. Ya? Oke? Okay? Rumahnya luas, jadi mau lari-lari aja gitu. Dia maksa. Berani sama gua? Oh, berani dong. Maaf ya bang, sakit kan? Eh.